Iya, Badan Pusat Statistik mencatat untuk capaian nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi pada Desember 2023 mengalami peningkatan 0,75% dari 138,72. Pada November 2023 menjadi 139,77 pada Desember 2023. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, menerangkan kenaikan NTP disumbang indeks harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan indeks yang dibayar petani. Agus Sudibyo dalam rilis berita resmi statistik bertempat di kantor BPS Provinsi Jambi pada Selasa 2 Januari 2024. Terjadi kenaikan NTP sebesar 0,75% di Desember 2023. Kenaikannya disebabkan karena indeks harga yang diterima lebih besar dari indeks yang harus dibayar, yakni naik 1,38 untuk indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani hanya naik 0,62%. Di Jambi itu naik sebesar 2,24% dibandingkan dengan 2022 secara kumulatif. Jadi secara kumulatif 2023 NTP Provinsi Jambi naik sebesar 2,24% dibandingkan dengan 2022. Ya, jadi trennya agak membaik. Nah kalau kita rinci menurut subsektor di slide selanjutnya, kita lihat bahwa tadi dari 5 subsektor, 2 subsektor mengalami kenaikan di bulan Desember, yaitu hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat. Jenis tanamannya tadi yang di depan, yang slide pertama tentang NTP. Ya. Jadi ada komoditas-komoditas yang tercakup dalam subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat yang harganya naik di bulan Desember. Agus menjelaskan, komoditas penyumbang kenaikan NTP adalah karet, kelapa sawit, cabai merah, pinang, kentang, bawang merah, dan kol, kubis, yakni sebesar 1,38%. Karet naik, kelapa sawit, cabai merah, pinang, kentang, bawang merah, serta kol juga naik. Petani menikmati kenaikan ini meski komoditas yang dikeluarkan juga mengalami kenaikan sebesar 0,62%. Namun tetap tidak sebesar yang diterima petani, yakni bawang merah, beras, cabai merah, gula pasir, tomat sayur, rokok putih, serta terjadi peningkatan biaya produksi dan penambahan barang modal berupa ongkos angkut atau upah, pengendalian hama, serta bibit kentang yang naik 0,05%. Untuk tren sepanjang tahun 2023, Agus menerangkan secara kumulatif NTP Provinsi Jambi naik yakni 2,24% dibandingkan tahun 2022. Dari 5 subsektor yang ada, 2 subsektor mengalami kenaikan yakni NTP Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat pada Desember 2023. Sedangkan NTP Peternakan, Perikanan, dan Tanaman Pangan dari 10 provinsi di Sumatera, Provinsi Jambi berada di urutan ketiga. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.